Oke guys, jadi untuk video kali ini gue mau review skin kolektor Nathan nih guys. Jadi di sini gue udah siapin 10.500an lah ya, 10.500an diamond gitu cok. Kita langsung masuk aja ke dalam tampilan untuk beli skin kolektor Nathan nih guys ya. Nah sekarang kita udah ada di tampilan untuk beli skin kolektor ya guys. Kita langsung gasken aja, kita spin-spin sampai dapat skin kolektor Nathan-nya cok. Ada yang invite lagi. Kita gasken terus cok sampai dapat nih. Semoga kita nggak dapat paling terakhir ya guys ya. Kalau hoki banget sih bisa dapat ketiga dari terakhir cok. Jadi dua ini nggak dapat. Gue pernah kayak gitu ya guys ya. Misinya udah ada yang kelar. Dapat Yuzhong dulu ya. Dapat apa nih? Oh, dapat border, cok. Dapat parsa kita jadi token, cok. 100 doang. Kita klaim-klaimin dulu ya. Kita klaim-klaimin dulu, cok. Nanti yang 3000 diamondnya juga 3000 iya, 3000 diamondnya, cok. Nah, udah kelar tuh 3000 diamond, kita klaim lagi, cok. Klaim dulu biar enggak rugi ya, guys ya. Lah. Gua langsung dapat anjir. Gue kira masih dua kali lagi loh. Gue kira masih dua kali lagi guys ya. Ih gokil cok. Kayak Aquaman anjir efeknya. Aquaman pisan Cinatan. Keren pare guys ya. Tidal Lord apa artinya itu cok. Gak tahu ya guys ya kita artinya apa. Yang penting mah ini asli keren sekali cok skinnya. Kita habis berapa diamond nih guys. Kita lihat ya guys ya. Tadi dari 10.500 abis 3000-an diamond doang, cok. Sumpah murah sekali lu kolektor kalau misalkan enggak nyampe habis gini spinanya. 3000 doang, cok. Oke lah guys ya, jadi bagian ini kita skip aja, kita langsung masuk ke dalam in game ya untuk ngeliat efek skill dari skin Nathan Tidal Lord ini, cok. Oke guys, sekarang kita udah ada di dalam in game nih guys. Hyper kita si Saber ya guys ya. Wih, jalannya terbang dong. Grafiknya kita ultrain dulu ya biar efek skillnya kelihatan, cok. Kita lihat nih efek recoil, cok. Kayak pusing, aduh pencet lagi geblek. Kayak pusing gitu, kayak megang pala ya. Mundur-mundur dong, kayak mau masuk ke cerminnya gitu loh. Kayak skin-skin sebelumnya ya. Recoilnya masuk ke cermin gitu, cok. Masuk ke cermin, kita lawan clean, cok, anjir. Menang apa enggak ini lawan clean? Sumpah gua enggak tahu hero Nathan loh. Hero power Nathan gua enggak tahu, cok. Cara main Nathan juga gua enggak bisa. Gua enggak pernah pakai Nathan. Hampir enggak pernah pakai Nathan ya, guys ya. Untung masih dapat last hit ya. Mati dong langsung Selena gua. Kita enggak bisa nolong juga. Sini ngapain coba parsanya? Aduh geblek, gak kena dong. Ngapain ini gue lawan lah. Dikira takut kali. Loh mampus. Terkoyak-koyak sama skill 1 ya guys ya. Ya mampus kan lu kena lele. Dapet first blood cok. First blood. Apa itu dapat kill kita cok. First bloodnya udah kena ke si Selena soalnya. Tadi Selenanya keculik cok. Gak kena lagi skill satunya. Malu-maluin aja. Kita mau balik tapi minionnya udah maju duluan cok. Kita clear dulu aja. Darah-darah segini tuh rada ngeri lawan Fanny tuh. Bahaya ya guys ya. Fanny HND tuh OP banget sih buat nyulik-nyulik MM kayak gini. Oh iya dong. Keren banget anjir efek recoilnya. Mundur-mundur diserap sama cerminnya ya guys ya. Gak tahu cermin atau apa gitu. Selena kita ngapain di bawah ya? Kan itu apa lane-nya udah gua clear juga, cok. Aman ini bawahnya. Aman ya guys ya, kalau ini baru bantuin dah. Kena clean-nya. Kita gas lah. Aduh ditembokin dong, sialan banget si Grok-nya, cok. Sialan banget ya ditembokin cok sama dia. Jangkauan skill-nya jangkauan basic attack-nya si Nathan gak jauh. Ya Allah gak kepencet lagi loh ultinya. Gue padahal mencet ulti lagi tadi, cok. Kenapa ya? Gue
kayak susah banget buat mencet gitu loh sekarang main. Padahal gue pengen ngeblin tadi ke depan. Pengen ngeblin ke depan nih guys ya. Kalau tadi kepencet ngeblin mah mati tuh cok dua-duanya. Sial sih suka gak kepencet sekarang gue main cok. Ya Allah kan. Untung belum mati cok. Tetep aja guys ya. Padahal udah gak keburst tuh. Di ulti sama dia gak keburst gara-gara kita punya apa shield dari turtle cok. Tetap mati tapi. Groknya sekarat banget sih itu cok. Kalau kena lele sih mati itu groknya. Ah kena tuh marknya. Eh buset. Rame sekali cok. Kena lu. Mampus mati paninya. Aduh goblok gak kena skill satunya cok. Anjir lepas semua dong. Sue. Apa kayak guys ya. Skill satunya kena. Kayaknya bersih itu tadi paninya harusnya mati cok. Makin miss lagi skill satu gue. Apes pisan nih guys ya. Skor kita masih 1-1-1 dong. Suram. Gak bisa main Nathan gue cok. Loh. Angkat aja ini sabar. Angkat aja cok. Ah mati. Bagus guys. Tank juga gas kena ya cok. Kalau mati mah. Aduh udah kelar duluan setunya. Padahal jauh loh. Gue pikir masih keburu cok. Buat gue burst. Makanya gue buka ulti. Tapi seenggaknya kita dapat assist cok. Gak nyampe guys ya. Kita mau nyari assistnya doang. Tapi gak nyampe. Ada buff gratis dong. Fanny-nya mati cok. Gila diseruduk-seruduk aja. Gue rusuhin sama skill 2 lah. Mati lu mampus. Masih gak dapet aja ya guys ya. Anjir lepas lagi cok. Apalah apak banget gue. Kita tungguin cok sini cok. Loh kena kan lu. Lari dia gak berani ngelawan. Si takut tuh. Kehabisan mana gue cok. Gak punya mana kita ya guys ya. Kita beli mana regen dulu nih. Satu biji aja ya guys ya. Mana regen. Kayaknya apa itu namanya. Mananya boros banget loh. Tiba-tiba udah habis aja cok. Si Nathan ini gue bener-bener gak tahu. Jadi gue gak beli mana regen. Karena gue pikir gak boros cok. Santai dulu guys. Ada si Grok ini. Ada si Grok ya. Kalau misalkan gue maksain nge-clear satu minion lagi sih. Bisa digas nanti gue. Yang ada mati cok. Rugi banget gue kalau mati. Udah mati satu soalnya. Mampus kena. Langsung setengah darah ya guys ya. Si Grok aja langsung setengah loh di combo gitu. Cakep sekali parsanya posisinya dong. Gak kesentuh itu dia. Gue gak bisa masuk. Gak bisa masuk cok. Gak ada mana juga. Mananya habis cok. Kita balik base dulu habis clear ini nih. Gak bisa dipaksain cuman pakai satu banner regen ya guys ya. Mendingan recall dulu satu kali. Kita balik lagi dulu cok. Clan kita bersihin dulu nih minionnya cok. Oh, kosong gak ada orang. Gue kira ada si clean ya guys ya. Gue kira ada si clean cok. Makanya gue buang skill 1. Ini nge-clearnya cepet sekali sih si Nathan. Basic attack-nya tuh dia mirip Omoskop. Ini ngapain sih? Si Grok ini nyebelin sekali loh. Nempel-nempelin terus cok. Mentang-mentang badannya kuat anjir. Ntar juga kalau gue udah jadi item banyak mah keburst dia. Attack speednya si Nathan cepet sekali soalnya ada inspire juga kan ini. Mati dong si Juliannya. Mati ya guys ya sama si Selena. Cakep bener. Ngapain ini? Gak bisa tapi cok. Gak bisa ya guys ya. Kena lu. Ah tapi dia udah terbang duluan. Mati dong. Padahal dia udah terbang. Gila dong sabarnya sakit sekali ya. Padahal udah terbang loh Fanny-nya. Mati sih ini. Kita ada WON ini sini. Ayo ngadu. Gak masuk kan damage lu. Flicker dia. Takut cok. Kena lagi sama si Selena. Hoki pisan ya guys ya. Kita review skinnya dulu cok. Kita lihat recallnya dulu ya. Dari tadi kan gak lihat recallnya tuh. Tuh dia kayak masuk ke kaca gitu loh. Gak tahu kaca apa pembuka dimensi ya guys ya. Wih. Skill 2 nya keren parah anjir skill 1 ini. Skill 1 nya kayak panah doang ya guys ya. Ultinya cok.
Allah, itu keren sekali anjir ultinya. Sumpah cok, ultinya kayak ada badan, terus di sampingnya kayak ada badan lagi, badan dia, terus di sampingnya kayak ada batu-batu bangunan gitu cok. Keren banget anjir ultinya, bangunan es gitu loh. Basic attack-nya juga suaranya mantep lagi. Ini full efek pisan ya guys ya. Skill 1, skill 2 nya mantep cok. Ultinya paling mantep sih. Tuh lihat tuh, gila cok, bener-bener keren parah sih ini skinnya cok. Efek recoil juga mantep ya guys ya. Ini sih 3000 diamond mah gak terlalu mahal juga cok, kalau skinnya bagus kayak gini mah. Ini tamusnya offset sih, sumpah. Kebuka lagi sama grok. Lah masih nge-clear dong si Tamus. Kena dong dia lompat. Kena ya guys ya, dia malah lompat. Pas-pasan kelele lompatnya. Lagian udah tahu tadi udah kebuka ya sama si grok. Dia masih aja mukulin minion dong, orang aneh. Ya Allah, kampret gua udah masuk. Baru kelihatan dong si itunya siapa, Fredrin ya? Siapa namanya? Lupa gue cok, si itu tuh anak ini nih. Langsung kena burst loh sama dia. Padahal gue pengen satu lawan satu sama si Clint tadi, gue pikir. Jadi salah ya cok ya, gara-gara dia datang. Kelas cok tim kita. Kelas ya guys ya, si Parsanya ultinya mantep cok. Wih, dikejar panik dong si Parsa. Mati kan? Mati ya guys ya, udah ngeluarin kabel buat ancang-ancang ke si Parsa, si paninya tadi. Kita bantuin cok, kita bantuin ya guys ya. Lah, Geblek dari pantulan, sorry. Dari pantulan basic attack ya anjir, gua gak niat ngambil. Dapet tower cok. Kita kayak kurang guna banget ya Nathan-nya ya. KDA-nya jelek sekali dong, 348 anjir. Ini kita lawan lah si paninya, gak takut gua ada WON. Sini cok, lawan terus, lari kan lu. Gak dapet lagi anjir. Apesnya KDA kita jelek gara-gara kayak gitu cok. Sumpah dah. Nih ngapain coba, gua ada WON. Gak mati lagi, najis ih. Nyebelin bet dah, nyebelin bet ya guys ya. Masih 348 cowok, gue butuh kill ini. Butuh kill kita, masa core KDA nya jelek sekali sih. Mana lordnya masih lama lagi. Kita tinggal tungguin si lord aja ini. Udah dapat lord kita bisa tembusin sih. Senggangganya mah dapat 3 tower lah. Syukur-syukur langsung end cowok. Syukur-syukur langsung end ya guys ya. Soalnya kita punya Parsa juga kan. High ground enak. Enak cok buat masukin. Ya Allah, dia pada ngilang dong. Untung gak kena cok. Ah, tetep tapi anjir gak bisa kemana-mana lagi cok. Gak bisa kemana-mana lagi guys ya. Sumpah lo, gue sering banget keculik sama konsil cok. Gara-gara mata gue udah gak was-was untuk ngelihat apa musuh yang pada ngilang gini cok. Sering banget gue keculik kayak gitu. Mati sih tuh groknya cok. Ah, mampus makan lele lu. Tapi yang ngekill si badang ya guys ya. Dia matiin gua, dia mati 3, 2 tukar 3 ya guys ya. Untung tim gua bagus, cok. Sumpah kita main menatanya ampas pisan, cok. 359. Ah, enggak dapat buff Fanny-nya, cok. Nangis aja udah late game enggak dapat buff mah. Ayo kita lord lah. Langsung lord aja ya guys ya. Fanny nggak dapat buff di late game, terus mau war di daerah lord sih susah parah sih. Soalnya daerah lord ini termasuk yang lebar banget cok. Ini daerah paling lebar di ML ya. Di ML paling susah tuh kalau pakai Fanny war di lord. Ya lompat dong dia. Gila cok, kuat sekali si Tamus. Anjir, gua hampir pengen mati dong gara-gara Vengeance doang. Gila ya, keras bener cok. Nathan main attack speed sih, jadi kalau misalkan kena Vengeance enak banget cok musuhnya ngenain darah gua. Enak banget jadinya, gua langsung sekarat dong, cuman mukulin si Nathan doang. Nathan, siapa itu, si Tamus doang. Mukulin si Tamus, gua yang mukulin, gua yang sekarat. Suwe emang.
Gak kena lagi lelenya. Lordnya udah masuk ya guys ya. Kita ambil bawahnya aja nih. Gak bakal sempet juga buat kesono co. Mendingan kita nyeplit aja. Anjir sakit amat tower. Eh bukan tower ya. Ada baling-balingnya sih itu co. Ada baling-balingnya siapa itu namanya? Julian. Baling-balingnya Julian ya co. Kita masih ada ulti sih. Kita tolongin nih guys. Ayo masuk. Ada WON kita. Lu mampus. Ya, dikenal lele lagi pas-pasan. Dapat kill kita. Ih, dapat 2 dong langsung. Eh. Juliannya nyekill kemana itu? Skillnya di belakang dong. Kalau skillnya ke arah gue mati sih gue itu. Cakep sekali ya guys ya rata. Kita end langsung, cok. Ke end ya guys ya. Untungnya tadi gue pas banget mencet WON-nya, cok. Si Fanny masuk ke gue, si Clean ngedamage ke gue. Semuanya pada ngedamage ke gue tadi, mereka. Cuman gue WON, jadi gak mati. Oh, masih emas dong kita. Padahal Nathan kita cacat sekali loh. Gue ngerasa aneh banget sih Nathan gue. Tapi akhirnya KD-nya 65-10 ya guys ya. Gak jelek-jelek amat sih KD-nya. Soalnya gue juga hampir gak pernah pake Nathan cok. Sumpah dah. Kita lihat nih guys damage Nathan kita ke musuh cok. Berapa persen nih. Ngasih damage-nya 22. Turret damage 44 ya guys ya. Gila. Sumpah. Ngasih damage-nya gue paling gede loh. Tapi KD-nya gue jelek ya guys ya. Gara-gara apa? Gara-gara apes cowok musuhnya berhasil kabur terus pas karat berkali-kali. Berkali-kali ya guys ya. Turret damage kita juga paling gede. Ini kontribusi kita gede sekali sih padahal tapi jelek cowok KDA-nya. Oke lah guys ya jadi segitu untuk video review skin Nathan Collector ini. Sumpah cowok skillnya full efek banget. Keren sih parah. Thank you semua yang udah nonton. See you bye bye.